Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 1 Agustus 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan kerja tempur dari pilot helikopter Angkatan Pertahanan Udara Rusia. Diketahui para pilot saat ini bekerja di daerah yang diklaim paling sulit, yakni Donetsk Selatan dan Zaporozhye. Angkatan bersenjata Ukraina menurut militer Rusia telah memilih Mariupol dan Melitopol sebagai target utama serangan. Karena itu, waktu persiapan helikopter hanya 20 menit. Intensitasnya sangat tinggi, ungkap salah satu pilot. Diperlihatkan dalam rekaman seluruh hal yang mencakup pekerjaan salah satu ancaman utama bagi tentara Ukraina. Helikopter serang K-52 dan rudal Whirlwind berpresisi tinggi yang tidak pernah meleset itu diluncurkan saat menghancurkan akumulasi tenaga militer dan peralatan musuh. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.